Ya Habibi, ya Bolehkah mengadakan solat jumat ah di kawasan perusahaan yang jamaah karyawannya itu pabrik semua sedangkan tidak sampai daripada 40 jamaah bagaimana ya? Sholat jum'at banyak pendapat ulama Pendapat yang muhtamat Imam Syafi'i harus 40 orang dan itu pun orang-orang yang rumahnya di situ mustaudin bukan orang yang tinggal di situ sementara yang dinamakan mugim jadi 40 orang mustaudinin Kemudian tidak ada Jumat lagi di daerahnya, eh. tapi ada beberapa pendapat yang lain yang bisa diambil karena ada masalah. Takadul Jumat ah. di satu desa ada dua Jumat atau tiga Jumat, maka dilihat apa manfaatnya. Oh, masjidnya kecil, gak cukup. Boleh mengadakan jumatan lagi. Oh, terlalu jauh jaraknya, satu desa tapi jauh. Orang sulit mau datang ke sana, atau ada permusuhan antara blok ini dan blok situ. Daripada kumpul, nanti bertengkar, boleh. Banyak hal yang membuat uh, jumatan itu boleh lebih dari satu di satu tempat. Jumlah juga seperti itu, banyak pendapat. Muhammad sudah kita ketahui 40 orang dan tinggalnya di sana, Mustautin. Ada yang mengatakan hanya wajib 12 orang saja, yang Mustautin. Ada yang mengatakan... tidak sampai 12 pun tidak apa-apa nah, bagi orang seperti karyawan dan anak yang mondok di pondok pesantren dia bukan mustahutin dia bukan tinggalnya di sana maka jika bisa jumatnya itu ikut masjid masyarakat itu afdal tapi jika tidak bisa kesulitan santri begitu banyak atau kalau pergi jumatan nanti akan sulit pengawasannya ada yang jumatan ada yang ke pasar walhasil ada kesulitan yang sangat dan kalau jumatan di masyarakat Jum masjidnya enggak cukup maka dalam kondisi ada manfaat selamat dari mudarat diperbolehkan jumatan di pondok pesantren Jumatan di kantor daripada tidak sholat Jumat. Ah. Seperti hanya jauhkan para salihin ketika mereka datang ke satu tempat di pegunungan yang sholat Jumat hanya sedikit 10-12 orang. Maka mereka tetap mengadakan Jumat. Ah, walaupun dengan jumlah 12. Kenapa? Supaya ada syiar. Supaya ada syiar sholat Jumat di daerah itu. Kemudian gimana yang afdal? Al afdal kalau itu tidak sah secara mutamad, ulangi lagi salat zuhur. Itu afdal, enggak wajib. Tapi kalau Anda merasa cukup dan tidak mengulangi lagi, tidak ada masalah.